Pegawai bank tali barut scammer berkomplot tipu pelanggan, pujuk sertai pelaburan serta pas buat pinjaman. Okey, ini di Cosmo. Anda ada pernah dengar orang berkata tentang nasihat yang paling mahal? Apakah nasihat yang paling mahal di dunia ini? Adakah anda tahu? Nasihat yang paling mahal di dunia ini? Nasihat yang paling mahal di dunia ini, kawan-kawan, adalah nasihat percuma. Okey. Kalau kita sebagai manusia ni dengar percuma, kita akan tergoda kan? Jangan kata you, saya pun tergoda dan kita akan dengar. Jadi, kita akan rasa was-was tu akan turun tau bila dengar percuma. Sebab percuma mah, dengar saja. Orang akan beritahu, pegawai bank tu akan beritahu, "Cik, tuan, dengar saja. Tak beli tak apa." Pernah dengar macam tu? Dan apabila anda dengar, lepas tu mereka akan beritahu, "Cik, tuan, puan, ini kalau you ambil produk ini, ambil personal loan, lepas tu melabur kat sini. Melabur kat sini, ini dari urusan, ini juga daripada bank tau. Tapi, yang bank, kalau you letak kat simpanan deposit, simpanan tetap, mungkin 3% setahun. Ini, 3% sebulan. Tapi promosinya hanya untuk anda hari ini saja. You boleh keluarkan daripada pembiayaan peribadi, personal loan, ambil personal loan, ambil credit card, lepas tu ambil cash masuk sini. Ini pun daripada bank. Ini cara mereka tipu anda. Okay. Tapi kenapa kita senang kena tipu daripada orang seperti pegawai bank ni? Kerana kita percaya kan? Kita percaya mereka adalah pakar dalam bidang mereka. Mereka pakar kan? Jadi kita ni orang biasa-biasa je. Bak kata patah orang biasa-biasa je. Apa yang kita tahu tentang wang? Apa yang kita tahu tentang pelaburan? Jangan ya. Walaupun ya betul pakar, tapi adalah baik jikalau anda dapatkan pendapat yang kedua. Okay? Tanya kawan-kawan ke, tanya orang lain ke. You pernah dengar kah? Bank kata dengan saya, saya letak simpanan tetap ada 3% setahun. Tapi ya, bank ada tawarkan 3% sebulan. Ada pernah dengar? Cakap dengan mereka, "Okey, tak apa, saya ambil personal loan ni sebenarnya nak apa? Nak ubat sakit, anak sakit ke apa ke." Kalau mereka masih paksa lagi untuk anda sign, jangan sign apa-apa tau. Tolong jangan sign apa-apa. Keluar dari bank terus, jangan sayang apa-apa. Okay. Ini juga kan, macam pengalaman saya pergi berubat di hospital dan berurusan dengan banyak hospital, doktor. Kadang-kadang kan, you all pernah tak kalau masuk klinik tu kan, doktor tu sikit-sikit cakap pasal insurans. You ada insurans tak? Kalau you ada insurans, yang ni, warded ni, kalau tak ada insurans memang parah ni. Asyik-asyik macam tak insurans. Asyik-asyik nak bedah. Sebab kenapa? Sebab dia kata kalau you tak bedah, wah ini memang akan jadi teruk. Ini mungkin lebih mudarat. Anda, doktor pakar kan? Ikut saja. Sekarang tak payah buat macam tu. Cakap dengan doktor, saya nak pendapatkan. Saya akan fikirkan dan dapatkan pendapat yang kedua. Kalau anda rasa anda tak selesa dengan doktor tu asyik cakap pasal insurans, pergilah dapatkan pendapat yang kedua, doktor pakar yang lain. Tengok macam mana. Adakah perlu prosedur tu? Kalau anda rasa nak pergi balik kepada doktor yang pertama tu, tak ada masalah. Ini kan, apa yang saya beritahu pagi ni, contoh-contoh kedua-dua contoh ni, doktor dengan pegawai bank, adalah orang yang dipercayai. Adalah orang yang pakar dalam bidang mereka. Apabila kita nampak pakar, kita memang secara automatik lah, kita turunkan rasa was-was. Kita tak banyak tanya. Itu masalahnya. Okay? Jadi, daripada hari inilah, kalau anda jumpa pakar sekalipun, terutamanya pakar yang jual ILU macam saya ni, kat internet je, jual ILU, kita ejen hartanah kan, kita buat sale tau. Jangan ambil bulat-bulat. Apa yang saya cakap, apa yang ejen anda kat luar cakap, hartanah cakap, banker cakap ke siapa cakap, anda cari pendapat kedua. Okay? Tanya lebih kawan-kawan ke,
saudara mara ke yang pernah melalui proses yang sama. Jangan you tak ada rumah, you tanya orang yang tak ada rumah, adakah you patut beli rumah? Jangan. You tak ada rumah, you sekarang nak beli rumah, you tanya orang yang sudah beli rumah. Okay? Pengalaman mereka. Kalau agent you cakap A, you tanyalah A. Kalau agent you cakap A, you tanyalah kawan you. Adakah betul ini ialah A, B, C macam ni? Okay? Jangan tanya pula orang yang salah. Seperti yang saya katakan tadi lah. Orang yang you tak ada rumah, you nak beli rumah, you tanya kawan-kawan you atau keluarga you yang tak pernah beli rumah. Habis. Memang seumur hidup pun anda takkan dapat buat keputusan kerana anda keliru. Okay? Tanya memang bagus, tapi tanya orang yang betul, orang yang pernah melalui proses ini. Okay? Jangan semua ambil bulat-bulat dan jangan semua tergesa-gesa nak buat keputusan pada masa tersebut, pada hari tersebut, pada saat tersebut. Ya, ini berlaku kan biasanya that bila semuka tau, kalau anda masuk bank ke atau anda jumpa ejen hartanah, pergi showroom, pergi showroom kereta, bawa dah test drive kan, wah shock kan, mesti salesperson tu, salesman atau sales girl tu akan close anda, mesti cuba close sebab dia tahu kalau anda hari ni keluar daripada branch, keluar daripada cawangan bank, keluar daripada sales gallery pemaju, keluar daripada sales jual kereta, jual gallery jual kereta, anda takkan balik. Besar kemungkinan anda takkan balik. Okay? Ini ialah taktik untuk buat sale. Situ saya beritahu sikit lah macam mana mereka yakinkan anda supaya sign dan dapatkan wang anda. Okay? Ingat, jangan senang-senang percaya orang. Tanya pendapat kedua. Dan yang kedua, tanyalah orang yang pernah mengalami proses yang sama. Okay? Ini Kenny dari Hikayat Tanah. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.